Usai menggelar pemilihan wali nagari serentak hasil pemekaran tahun 2022, Bupati Pasaman lantik 33 wali nagari pada Senin 26 Desember 2022. Serta diharapkan wali nagari terpilih dapat kembali menyatukan masyarakat pasca pesta demokrasi pemilihan wali nagari tahun 2022 serta jadilah pemimpin yang inovatif agar dapat membawa perubahan nagari menjadi lebih baik. Pada tanggal 26 Desember, pelantikan wali nagari terpilih di Kabupaten Pasaman dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pasaman, disaksikan oleh Forkopimda dan ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasaman. Beni Utama Bupati Pasaman mengatakan dengan adanya pemekaran nagari akan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi serta pembangunan bisa lebih merata. Bupati berharap kepada setiap wali nagari agar segera melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi dengan secepatnya dan jangan membedakan masyarakat pemilih dan bekerja dengan baik dan melaksanakan anggaran dana nagari dengan transparan. Dan berharap kepada wali nagari bisa saling bekerja sama dengan baik dalam forum wali nagari. Harapan kita yang pertama, Pak Wali Nagari segera melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi ya dengan secepatnya. Barek gitu habis paralek namanya, tentu ada piring yang pecah, gelas yang retak, ini harus segera dibereskan kembali oleh Wali Nagari terpilih. Ya. Sehingga konsepnya ke depan itu, Pak Wali tidak lagi membedakan, oh ini pemilih saya, ini bukan pemilih saya, dalam pelayanannya harus sama. Ya. Harus saling berangkulan kembali untuk bersama-sama membangun nagarinya. Itu yang penting barangkali. Juga tentu harus punya konsep ya ke depannya bagaimana membangun nagari dalam konteks mensejahterakan masyarakat. Tentu harapan daripada forum wali nagari untuk persamaan Purwana yang pertama sekali, mari bekerja sama dengan baik, mari kita tingkatkan silaturahmi, tentu sekaligus nanti mungkin perlu pembekalan-pembekalan sehingga wali nagari yang baru dilantik ini jangan nanti salah melangkah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Iya betul. Intinya kita tentu sebagai wali nagari adalah pelayan masyarakat. Tidak ada yang bisa kita diskreditkan. Tentu mari jalin hubungan yang baik ke seluruh lapisan masyarakatnya. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan.